Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Horror. Semoga video-video hiburan yang disajikan ini bisa menghibur teman-teman di rumah dan dimanapun teman-teman berada. Oke, seperti biasa kita akan mereview 5 penampakan hantu paling mengerikan. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai videonya. Sebuah kejadian aneh yang terekam di CCTV ini memperlihatkan seorang anak yang saat itu sedang bermain pasir di halaman rumahnya. Lalu tiba-tiba saja muncul sesosok bayangan putih misterius yang secara belahan menghampiri anak tersebut. Coba kalian perhatikan. Seperti yang bisa kita lihat, sosok bayangan putih tersebut muncul keluar dari dalam hutan, lalu dengan perlahan mendekati anak itu. Anak itu pun langsung sadar akan keberadaannya, namun anehnya anak tersebut tidak merasa takut sama sekali. Dirinya malah melambaikan tangannya ke sosok itu, seperti mengajaknya untuk bermain bersama. Video penampakan ini terekam jelas di dashcam sebuah mobil yang saat itu melewati jalan yang nampak gelap dan sepi. Coba kalian perhatikan, ada sesuatu yang aneh yang tertangkap oleh kamera. Terekam dengan sangat jelas, ada sesosok anak kecil yang memakai gaun berwarna putih sedang duduk di pinggir jalan. Sosok itu berwajah sangat pucat dan sekilas terlihat seperti mengangkat tangannya seperti melambai ke arah si pengendara tersebut. Kejadian itu terjadi di rute pemuatan tebu di Jalan Louisiana, Amerika Serikat, dan memang lokasi tersebut terkenal sangat angker dan berhantu. Seorang pria mengalami kejadian aneh dan mengerikan di rumahnya. Coba kalian simak videonya. Hmm.
Terekam dengan sangat jelas, ada sosok anak kecil di dalam sebuah ruangan sambil menggedor-gedor kaca jendela dan tertawa terbahak-bahak. Namun anehnya, di saat pria tersebut memeriksanya, sosok itu tiba-tiba saja langsung menghilang. Padahal jelas, sosok anak tersebut masih terlihat berada di sana di saat pria itu dengan perlahan masuk ke dalam ruangan. Video menyeramkan ini direkam oleh seorang pria, yang dimana saat itu berawal dari dirinya yang mendengar suara-suara aneh dan misterius dari tempat penyimpanan barang-barang. Ketika dia memeriksanya, ada suatu penampakan yang membuatnya ketakutan. Coba kalian perhatikan. Terekam dengan sangat jelas, ada suara yang terdengar sangat mengerikan yang bersumber dari balik pohon. Dan di saat dia memfokuskan arah kameranya, tiba-tiba saja muncul sosok aneh yang mengintip dari atas pohon tersebut. Sosok itu berwajah seram, berkulit merah, dan memiliki dua tanduk. Sontak membuatnya kaget dan langsung mematikan rekamannya. Video menyeramkan ini bersumber dari channel YouTube Beda Alam Official, yang dimana pada saat malam itu, pria yang bernama Alam melakukan penelusuran seorang diri di dalam hutan. Hutan yang menurut para warga di sana sebagai hutan yang sangat angker dan berhantu. Setelah beberapa saat pria tersebut mulai menjelajah, tiba-tiba saja dirinya dikagetkan oleh sosok menyeramkan sebagai berikut. Terekam dengan sangat jelas, ada sosok menyeramkan yang tiba-tiba saja muncul di depan pria tersebut. Sosok yang diyakini adalah sesosok kuntilanak itu memiliki kuku yang sangat panjang dan runcing. Berambut panjang terurai, sedang duduk di atas pohon bambu sambil tertawa cekikikan. Sontak membuat pria tersebut kaget dan langsung berlari menjauh. Namun di saat dirinya melihat lagi, sosok itu pun sudah menghilang lenyap begitu saja. Seorang polisi yang saat itu sedang berpatroli tak sengaja melihat sosok makhluk aneh di dalam hutan. Dia pun langsung bergegas merekamnya. Seperti yang bisa kita lihat, sosok yang kita kenal sebagai sosok alien itu muncul dari dalam hutan dan mengintip pria tersebut dari balik semak-semak. Lalu tidak lama kemudian, sosok itu pun langsung pergi. Video penampakan ini direkam oleh seorang pria yang pada saat itu dirinya sedang melewati jalan di tengah-tengah hutan. Lalu secara mengejutkan dirinya melihat ada sosok putih misterius yang berdiri di depannya.
Seperti yang bisa kita lihat, ada sosok putih misterius yang berdiri di tengah-tengah jalan menghadang pria tersebut. Sosok itu memiliki mata yang merah menyala dan terlihat seperti sedang memperhatikannya. Oke, sekian dulu video menyeramkan kita kali ini. Semoga video-video tadi dapat menghibur kalian semua. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.